Presenter Ivan Gunawan mengungkapkan bahwa ia akan menyusun target baru, yakni menurunkan lagi berat badannya dan melakukan operasi payudara. Sebelumnya, Ivan Gunawan telah berhasil menurunkan berat badannya sebanyak 25 kg setelah ditantang oleh Deddy Corbuzier. Terkait operasi payudara, pria berusia 39 tahun ini menjelaskan bahwa operasi tersebut bertujuan untuk menghilangkan kulit yang bergelambir karena penurunan berat badannya. Ivan juga menargetkan untuk turun 20 kg lagi, sehingga belum diketahui kapan ia akan menjalani operasi payudara tersebut. Keputusan untuk operasi payudara ini ternyata merupakan saran dari dokternya karena Ivan merasa bagian payudaranya belum banyak berubah meski telah kehilangan 25 kg dari berat badannya semula. Seperti diketahui, Ivan Gunawan mendapatkan tantangan dari Deddy Corbuzier untuk menurunkan berat badannya sebanyak 20 kg. Setelah ia berhasil turun 25 kg yang notabene melebihi target dari yang ditantang, Deddy lantas menghadiahi Ivan uang sebesar 500 juta rupiah. Uang tersebut rencananya akan digunakannya untuk membangun masjid di Garut, Jawa Barat. Ih, gue pertama kali nimbang ya, Hold on. Gue pertama kali nimbang, oh ya. Ditantang. Iya. Rp183 gua tuh sering bercanda gini loh, Master. Master, gua tuh sering bercanda gini. Lu tanya gua coba, tingginya berapa gitu? Tingginya berapa? 180. Sama deh. Master, challenge gue sekarang kan berat gue 181. Jadi Master, kalau berat gue 160, uang ini bisa buat Master. Bisa buat Master, bisa buat gue. Jalan-jalan dulu paket ini, ya kan? Siapa tahu bisa turun berat badan gue. Kayak gitu caranya. 3 bulan 20 kilo. Oke. Kalau gua bisa 2, kalau gua bisa 20 kilo sebelum 3 bulan enggak ada masalah dong, Pak. Subscribe ya.